Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak. Selamat berjumpa lagi dalam YouTube pembelajaran SMK Bhinneka Karya Simo untuk mata pelajaran fisika. Kita sudah pernah bertatap muka ya dengan guru pengampu masing-masing. Untuk kelas 10.1 sampai dengan 10.4 diampu oleh Ibu Arfiah SPJ. Untuk kelas 10.5 sampai dengan 10.10 diampu oleh Ibu Tutut Linawati SPJ. Untuk kelas 10.11 sampai dengan 10.16 diampu oleh Ibu Rina Stianingsih SPD. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang suhu dan kalor. Apakah itu suhu? Suhu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda. Nah, alat ukurnya adalah termometer. Kalau kalian masuk ke sekolah, pasti nanti kalian harus cuci tangan, kemudian akan ada petugas yang mengecek suhu. Nah, itu yang dicek adalah derajat panas dinginnya tubuh kalian, yang menandakan kalian apakah boleh masuk atau tidak. Kemudian, alat yang digunakan adalah termometer. Nah, termometer yang digunakan Bapak Ibu guru untuk mengecek suhu kalian adalah termogan. Kemudian di sini perubahan suhu. Jenis-jenis termometer. Termometer tergantung dengan isinya. Yang pertama ada termometer raksa. Sifatnya volume zat cair, jangkauan suhunya minus 39 sampai 500 derajat Celcius. Ada hambatan platina, ada termokopel, ada pirometer atau intensitas cahaya. Untuk saat ini, alat-alat yang berkembang menggunakan inframerah. Nah, ini adalah contoh beberapa penggunaan termometer pada tahun 90-an. Kita akan pelajari tentang kalibrasi termometer. Nah, seperti yang kita tahu, ada beberapa macam satuan termometer. Ada termometer Celsius, ada termometer Yamur, ada termometer Fahrenheit, dan ada termometer Kelvin. Nah, bagaimana cara mengkalibrasi termometer? Yang pertama adalah menentukan titik tetap bawah. Titik tetap bawah adalah titik beku air murni pada tekanan 1 derajat Celcius. Yang kedua, menentukan titik tetap atas. Titik tetap atas adalah titik di mana air mendidih pada tekanan 1 atmosfer. Kemudian membagi jarak titik atas dan titik bawah. Tiap bagiannya adalah satu satuan suhu. Kemudian menetapkan skala di batas bawah dan batas atas termometer. Oke, kita contohkan beberapa jenis kalibrasinya. Yang pertama adalah titik bawah untuk Celcius 0 derajat, Reaumur 0 derajat, kemudian Fahrenheit 32 derajat, Kelvin 273, dan Rein 492. Di sini malah ada 5 satuan termometer ya. Kemudian untuk titik atasnya Celcius 100, Reaumur 80, Fahrenheit 212, Kelvin 373, dan Rein 672. Nah, kemudian hubungan skala Celcius dengan skala Fahrenheit adalah TC per 100 sama dengan TF min 32 per 180. Sedangkan untuk Reaumur dengan Fahrenheit, TR per 80 sama dengan TF min 32 per 180. Untuk kelas 11 sampai 10.15 kemarin sudah kita bahas ya di kelas. Semoga ke depan kita bisa tatap muka lagi. Nah, untuk skala Fahrenheit dan Kelvin, TF min 32 per 180 sama dengan TK min 273 per 100. Sedangkan untuk Celsius dengan Kelvin, TC per 100 sama dengan TK min 273 per 100.
atau TC sama dengan TK min 32. Silahkan dicatat terlebih dahulu. Oke, sudah dicatat anak-anak? Oke. Kalau sudah, kita masuk ke ini. Materi selanjutnya yaitu pemuaian. Apa itu pemuaian? Pemuaian adalah memuai atau berubahnya posisi suatu benda karena suhu. Berubah apa? Berubah lebih panjang atau lebih lebar atau lebih luas. Pemuaian dibagi menjadi tiga, yaitu pemuaian luas, pemuaian panjang, dan pemuaian volume. Ini adalah untuk pemuaian zat padat. Yang pertama, pemuaian panjang adalah bertambahnya panjang suatu benda karena suhunya yang berubah. Delta L sama dengan A kali L0 kali delta T, di mana alfa adalah koefisien muai panjang, L0 adalah panjang mula-mula, dan delta T adalah kenaikan suhu. Kemudian untuk LT atau panjang akhir adalah L0 plus delta L, yaitu panjang mula-mula ditambah dengan perubahan panjang yang kita cari tadi. Yang kedua adalah pemuaian luas. Pemuaian luas sama dengan pemuaian panjang, anak-anak. Hanya bedanya kalau di pemuaian panjang kita pakai alfa, di pemuaian luas kita pakai beta, di mana beta sama dengan 2 kali alfa. Sehingga rumusnya delta A sama dengan beta kali A0 kali delta T. Yang ketiga adalah pemuaian volume. Ini juga sama dengan pemuaian panjang. Bedanya hanyalah gamma. Gamma sama dengan 3 alfa. Untuk rumusnya sama. Delta V sama dengan gamma kali V0 kali delta T. Gitu ya. Kemudian kita masuk ke pemuaian zat cair. Zat cair juga mengalami pemuaian, tetapi dia hanya memuai volumenya saja. Contoh zat cair apa? Minyak goreng, alkohol, air. Itu juga mengalami pemuaian. Sehingga delta V sama dengan gamma kali V0 kali delta T. Gamma di sini adalah koefisien muai zat cair yang akan kita cari. Terakhir adalah pemuaian gas. Nah, pada pemuaian gas tidak berlaku hukum pemuaian atau rumus dasar pemuaian, tetapi dia menggunakan hukum Boyle dan hukum Gay-Lussac. Ya. Oke. Materinya hari ini cukup sampai di sini. Kemudian ini ada tugas struktur 2 soal. Silahkan kalian kerjakan pada lembar TT dan dikumpulkan nanti pada saat kalian masuk ke wali kelas atau ke guru yang ada di kelas kalian masing-masing. Itu ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.